Yo, hello guys. Sekarang gua bakal ngasih tahu gameplay Violet. Ini gua main Violet skin Summer Bass, anjay. Ini gua pakai arkananya pakai 5 onslaught, 3 W, 2 rempe. Terus di tengahnya itu ada Spirit 5, Assassinate 5. Ya, sisanya Dragon Claw yang kanan. Yang warna hijau. Kena main sama Padi terus sama Mystic. Ini gua bakalan jelasin full gimana caranya make Vio yang benar. Dari item terus move-move segala macam. Ketemu satu tim aja. Let's go, let's go. Kita beli item jungle duluan ya pastinya. Padi. Kenapa gua milih Soul Reaver daripada Scorching Wind? Violet itu tipe burst, bukan tipe continuous kayak sleeves. Jadi better tuh ngasih damage paling tinggi. Itu udah better Soul Reaver sih. Dan gua mulai dari biru. Karena gua mau ambil naga kecil entarnya. Kalau tipe-tipe kayak sleeves gitu yang mukul terus lebih better main Scorching Wind sih. Main Violet tuh kuncinya geser-geser layar gini. Ya lu tahu musuhnya di mana semua. Atasnya. Mereka enggak ramein deh. Karena mainnya geng bawah, jadi gua ambil mainnya. Itu ada Natalia. Jangan diambil, kasihan Natalia ntar. Ini gua ambil naga kecil dulu nih. Let's go. Simpsonnya belum nampak ya dari tadi. Tuh dia lagi mukulin. Sabar. Nice. Kita gak usah abyssal karena musuhnya udah mati 3. Kali farming lagi. Oh, forget about work. I'm going to
going to enjoy my vacation. Lu juga bisa farming kayak gitu. Udah lebih cepat. Bagus banget timnya. Udah apa biru. Kalau main archer tuh settingannya jumlah HP terendah. Enggak boleh yang terdekat. Kita ke main dulu. Oke, pokoknya main nih. Tuh. Boleh juga mati. Musuhnya dua di atas. Ini kita bisa mid. Tuh mati. Oke, Violet tuh ultinya jangan ragu-ragu. Musuhnya udah buang heal. Buangnya hancur. Karena agak kecil dulu. Kita langsung buat arena breaker ya. Soalnya musuhnya keras-keras banget. Ada lumbur, ada tara. Lu mesti pecahin armor dia. Kita habis ambil merah nih, nggak boleh main bawah lagi. Soalnya bawahnya udah pecah tower satunya. Udah mesti ke atas. Kalau nggak bisa dulu. Nah itu ada tulisan menggerakkan side weapon itu. Kayaknya itu ada tank. Jadi lu udah mesti objektifnya bukan kill tower. Bisa menang nih kita. Wah, anjir. Sudah loncat ke tempat gua, bangsat. Kalau gini poking aja enggak bisa mundur. Pokoknya sekali itu udaranya udah habis. Jangan-jangan musuh nih lu mesti habisin. Cuma mesti ada OBS, nih ada Timmy, gua berani maju nih. Tuh. Kita back to farming. Hey you. Can I get some barbecue? No match for me. Forget about work. I'm going to enjoy my day. Kita langsung Omnium. Sabar, su. Gunain. Ntar. Legendary.
Ini udah mesti tower tuh, sakit duluan Gulfio tower. Cancel ulti gua. Woi. Wah, mati gua. Be. Strong banget. Anjay. Marjalah marja anjir. Ya mati dia. Be be. Be. Ini lu pilihannya dua, lu mau buat murah masa atau santri dulu. Ini musuhnya udah kalah duit banget, jadi lu bagusan tuh buat santri sih dengan murah masa. Soalnya duit Tara sama lumbunya juga gak kaya-kaya banget. Gunanya avatar-avatar di sini, lu bisa milih mau mukul Slims atau Wukong. Nih, Wukong yang datang. Gua mau ke Wukong dulu. Wah, Wukongnya mati. Mati lu. Wah, mati gua. Set. Wah, OP banget. Ulang. Sip. Sekian dari gameplay Violet gua. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa follow Instagram dan YouTube-nya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you guys.